ada lemon, ini ada sayuran yang sudah dipanggang dan saus gula aren. Oh. Gula arennya Lombok juga terkenal loh. Iya Bu. Aceh, ya? Ini jadi tinggal taruh-taruh aja ya. Oke. Okay. Gak usah terlalu mateng kan. Oke. Okay. Ini kerang mutiara kalau kita makan di perut kita nanti bisa ada mutiaranya Pak. Mudah-mudahan dapat ya. Oh. Satu dalam 1000. Wah, ini enak. Belum pernah coba kan? Belum. Okay. Ini yang dimasak daging kerang yang produktif atau yang tidak, Pak Ciko? Yang menghasilkan mutiara atau tidak? Yang masih apa? Yang ya, menghasilkan mutiara. Ini yang sudah tidak produktif lagi. Oh. Tidak produktif, jadi dimakan. Makanya manusia pun harus produktif. Supaya enggak kalau tidak dimakan. Produktif, dimakan. Dipanggang ya aja ya. Mahal nggak sih, Pak? Per kilonya dijual per kilo ini atau? Bisa di Australia. Bisa lebih $200 per kilo. Saya selama 26 tahun hidup, ibu saya nggak pernah masak kerang mutiara. Iya. Kerang hijau aja tiap ibu hari. Ibu saya juga nggak pernah kok. Oh, iya, iya. Ibu kita sama ya. Dan kita saudara. Apakah sudah ada kuliner kerang mutiara di Indonesia? Iya. Tidak. Kita pernah coba di sini. Tapi belum pernah lihat di tempat lain. Tadi ada otot di kerangnya yang suka untuk buka tutup. Ini bagian otot. Proteinnya kan tinggi atau tinggi proteinnya. Oh. Sudah matang kelihatannya ya. Sudah matang. Oke. Okay. Terus dicocol ya Bu ya? Iya dicocolin aja. Nah kita rame-rame aja makannya ya. Ayo. Itu lemonnya berfungsi untuk? Kalau mau suka lemon ya. Lemon. Ini ya biar segar ya. Bisa langsung saja. Terus pakai ini ya juga. Nah, coba pakai lemon. Oke, kita akan cobain rasanya kerang mutiara ini, coba. Guys. Ya, yuk. Ibu pernah Lombok coba? Belum pernah. Belum, baru kali ini makan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu coba, ini tuh enak banget. Rasa kerangnya tuh kerang banget. Rasanya apa? Antara enak. Itu enak banget. Saya pikir antara lobster dan scallop.